Okay guys, so hari ni kita ada satu parcel besar. Okay, parcel ni kita beli lokal je lah. Ni bukan parcel overseas yang kita selalu order tu. Cuma yang ni kita boleh katakan kita order dekat Shopee lah. So ni biasa orang panggil apa, bila apa barang motor dekat Shopee, jadi Shopee Motorsport. Okay, so jom kita tengok apa barang yang kita beli. Besar macam ni, Shopee Motorsport. Okay, jom kita buka tengok eh. Ini kotak pun dia recycle ni. Kotak pun tong separuh. Lipat janji barang boleh masuk dalam kan. Okay, tu. Tapi dia diikat pakai tali ni okey lah. Janji ada kotak pun dah okey lah. Tengok. Buka dia. Okey. Tu. Nampak? B45NM Atlas Monolock Top Case Black. Oh, maknanya satu kotak ni datang dua. Kita beli satu, dia potonglah separuh kotak. Okay, so sekarang kita buka eh tadi ni. Mantap Pak Abu. Warranty 2 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ada apa ni? Dah kosong. Kita pakai ni lah. Okay guys, so nampak tak? Okay, ni diorang kata 45 liter box GV. Ini boleh kata antara model yang baru jugalah. Kurang setahun lah, kalau tak silap lah. Kita beli sebenarnya pun sebab nak besar je. Sebab sekarang ni yang kita pakai kapar 39 liter. Kita kebetulan memang nak upgrade. Memang nak beli satu lagi box. Lama juga servis sebenarnya. Masa tu, zaman masa ni tak ada lagi. Dia ada keluar yang 42 tu. 42 dengan 43. 42 atau 43 macam tu lah GV. Macam menarik juga. Tapi sementara kita layar dia tengok-tengok, kebetulan keluar pula yang ni 45. So ni nampak design dia eh. Okay, kita buka plastik dia, kita tengok dalam dia macam mana. Okay guys. Benda baru ni sayang-sayang lah sikit kan. Dah lama sikit, impan-impan. Okay. So okay. Menarik kan? Sebab warranty 2 tahun ni kata. GV warranty 2 years. So mana nak buka ni? Dia celuk sikit. Oh nampak tu. Aduh. Kunci dia letak atas ni. Tersangkut, tak keluar dah. Awak dan kepala. Alamak, macam mana ni? Tapi kunci dia takkan satu je kan. Nak kita buka luar tengok. Mana tu dia memang standby kan satu kunci je kan dulu kat luar. Okeylah. Jom. Bismillah. Okay. So ni kunci dia. Masuk. Okay. Oh mantap ni. Okay nampak 45 45 nm Atlas Monolock Top Case Black. Okay, kita nampak ni Monolock Monokey Fix System.
So dia beritahu dah warranty 2 tahun. Kena daftar lah, daftar kat online gv.com.my untuk claim warranty 2 years warranty dia kata tadi. So boleh dah nanti register kat website ni. Okay, so apa ada dalam ni sekali, dia akan bagi ni ini dia punya case dia panggil, yang bawah tu, tapak bawah, maknanya dekat rack, rack motor tu. Lepas tu kena pasang benda ni, tapak ni, baru box ni boleh masuk dekat tapak ni lah, yang pegangkan antara box dengan rack lah. Yang tak ada penghubung lah, tak ada benda ni, tak ada pasang lah box. So benda ni dia bagi sekali siap dengan skru semua. Tapi apa yang ada nampak tu, diorang kata start 2019, GP dah tak ada bagi besi yang macam melengkung tu kalau korang pasang. Model-model bawah sebelum 2019 dia ada besi melengkung part tu. Itu untuk macam kalau pakai rack universal ke apa kan, nak ikat, dia pakai benda tu, okey. Cuma sekarang semua dia dah provide yang ni. Kalau yang lama tu dia ada jual juga, cuma barang asingan lah benda ni. Tapi kalau motor-motor baru, rack-rack baru ni, dia memang dah compatible lah dengan tapak ni, so dah tak perlu yang tu. So ini dia tapak. Tadi dia ada buku. Okay, so korang nampak tak? Nampak betapa luasnya. So kunci spare satu lagi ada kat dalam ni, dia letak. Tu nampak dia celotip. Siap ada tali . Okay, so yang ni kita buka. So ni dia kunci yang satu lagi. Sebab mana ada dua kunci . Okay. So kita buang. So inilah dia 45 liter. Okay, so kita tengok balik macam mana nak lock dia. Okay. So kunci. Okay, first tutup. Okay. Masa masuk tu kena dengar bunyi lock kat dalam dia. Okay, ni reflektor . Reflektor ada satu, dua reflektor. Saya ingatkan dia reflektor, tapi ni design dia. So nampak tadi . Masuk kunci. Ni untuk buka. Untuk buka kunci. Kita takkan boleh buka, kena tekan. Tekan ni dulu. Okay, dengar ada bunyi, baru boleh buka . Okay, so bila ada bunyi tu, bermakna korang nak tutup pun kena ada bunyi tu dulu baru boleh pusing kunci. Dah sekali . Tutup. Okey, dengar. Dengar bunyi lock dia tu. Baru pusing kunci untuk lock. So maknanya ni dah lock lah. Menarik juga. Tak adalah macam old school style ni kena tolak-tolak untuk lock atas dia tu kan, cengkam tu kan. Okey. So tu dah dia. Box GV 45 Atlas B45NM. Kalau dah ni macam biasalah bawah ni . Untuk lock kalau nak buka daripada tapak bawah ni. So nanti dia pegang kat sini, dia lock. Nampak? Dia kita tekan, dia akan release. Okay. So itu saja untuk video kali ni. Box GV 45 NM, 45 liter lah. So boleh masuk 2 helmet. Katanya boleh masuk 2 full face. Tapi nampak memang agak besar ni. Menarik ni. Senang. Okay. Terima kasih menonton.